aku melihat dunia hari ini, orang-orang Islam ibarat digenggam belenggu orang-orang kafir. Akhirat mereka luput, dunia pun tercicir. Budaya jahil tidak diambil peduli. Melampau-lampau dalam hiburan, khayalan keterlaluan luas, luas membanjir. Teruk, tak tertaksir orang-orang yang karam. Barus, Singkil, Pasai, Rani, Cordoba, Baghdad, Andalus, hilang, hilang ditelan zaman. Kita lupa semua jawaban persoalan kehidupan. Yang mahir dihafal, mampukah kita nak jawab di depan Munkar dan Nakir nanti? Setengah-setengah orang kata secara ini ibarat pentas bermain wayang. Cerita-cerita lampau dihurai, dipanjang-panjangkan. Bila tamat, diulang dan diulang, ulang kembali. Itulah sejarah. Kalau begitu, takkanlah mustahil untuk giliran Islam pula yang mendatang. Tamadun kita yang lama dulu, yang indah gemilang, hidup semula, kembali segar bugar, terbentang di dunia yang luas.